Hai guys, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya masih akan explore negeri kincir angin, yaitu Belanda. Yang penasaran, ikuti terus videonya. Yes! Setelah mengunjungi desa wisata Zanseskans, saya menuju destinasi berikutnya, yaitu desa tepi laut Volendam. Destinasi ini adalah salah satu destinasi favorit, karena di sini bisa wisata sejarah, kuliner, juga belanja. Memasuki Volendam, saya langsung disambut oleh pertokoan dan restoran yang berderet di sisi kanan dan kiri jalan. Di sini, saya segera hunting aneka souvenir dan oleh-oleh khas Belanda, guys. Oh ya, guys, di sini bisa juga berfoto menggunakan kostum tradisional Belanda lengkap dengan sepatu kayunya. Saat makan siang, saya mencoba makan di dekor restoran yang sangat terkenal di kota ini. Saya pribadi memesan beef steak lengkap dengan sayurannya. Makanannya sangat enak dan very recommended. Dan selain beef, mereka juga menyediakan menu ikan herring dengan harga kurang lebih 15 euro per orang. Dan kalau mau makan di sini harus ekstra sabar ya guys. Saya sendiri harus menunggu kurang lebih 1 jam untuk bisa masuk dan makan. Saya sangat terkesan dengan atmosfer di desa kecil yang cantik juga ramai ini. Dan di sepanjang pelabuhannya, berjajar banyak kapal milik nelayan maupun kapal penyeberangan. Banyaknya toko dan pengunjung juga semakin membuat suasana desa ini semakin hidup. Di desa ini, kalian bisa mengunjungi Volendam Museum dan Palingson Museum yang isinya otentik dengan karakteristik Volendam beserta historinya. Bagi kalian yang suka keju, di sini ada Cheese Factory yang merupakan museum all in one dan juga toko keju yang menawarkan demonstrasi cara mengolah dan mencicipi keju. Di sini kalian akan mendapatkan wawasan tentang proses produksi modern keju Belanda yang terkenal. Desa nelayan Belanda ini memiliki banyak spot yang instagramable banget. Setiap sudut menawarkan berbagai macam pemandangan yang sulit untuk dilewatkan. Selain toko, restoran, dan museum, saya juga takjub dengan pemandangan cantik dan menawan rumah yang berjajar rapi yang langsung menghadap ke lautan, guys. Setiap rumah di sini memiliki desain yang berbeda-beda, namun semua dikemas dengan cantik dan rata-rata memiliki pagar mungil dengan jendela besar serta taman yang indah. Siapapun yang datang ke Volendam dapat merasakan kehidupan nelayan Belanda dan selama di sini lebih afdol untuk menjelajah dengan berjalan kaki. Desa nelayan Belanda ini memiliki banyak spot yang instagramable banget. Setiap sudut menawarkan berbagai macam pemandangan yang sulit untuk dilewatkan. Desa ini mempertahankan karakternya selama 6 abad, juga karena vitalis yang kuat dari para nelayan. Oh ya guys, nama Volendam secara harfiah adalah Field Dam atau bendungan yang terisi. Volendam merupakan surga pelabuhan yang menawan dengan banyak hal menarik di dalamnya. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan saya menjelajah benua biru, khususnya desa nelayan yang cantik, Volendam. Next, saya masih akan explore negeri kincir angin, Belanda. Yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching, guys!